Seni yang akan kami bincangkan selepas ini, kalau tadi seni mempertahankan diri memerlukan fikiran yang tajam, disiplin, selalu berlatih. Seni yang ini pun memerlukan kriteria yang perlu sama. Perlu latihan juga. Kena hafal skrip, kena mempunyai bakat berlakon. Kena datang waktu rehearsal, waktu raktai, kena datang waktu yang sama. Dan juga menjaga stamina untuk memastikan persembahan itu sentiasa mantap. Ya, empat pementasan daripada skrip yang berbeza dalam masa 2 jam kita bincangkan, tapi fokusnya kepada bahasa Inggeris. Pentas platform seni kreatif teater Inggeris. Bersama kami di studio, Muhammad Irsyad Zaini, pengarah program, dan juga Syahril F. Zuini Rosali, fellow penasihat JKP Kesenian dan Kreatif. Betul lah, F. Zuini. Ya, betul. Oh, betul. Nama pun macam Perancis. Baik, empat skrip tersebut. Apakah empat-empat, keempat-empatnya? Jadi kita ada empat persembahan yang berbeza, iaitu berdasarkan kategori yang berbeza juga. Yang pertama sekali kita mempunyai kategori daripada sekolah rendah, seterusnya kategori sekolah menengah. Kita ada kategori universiti dan akhir sekali kategori pelakon-pelakon profesional. Okey, skrip yang berbeza untuk peringkat sekolah rendah, skrip diberi tajuk Lean on Me. Lean on Me. Tajuk dia Erlene. Erlene. And sekolah menengah tajuk dia Lean on Me. Okay, untuk peringkat universiti tajuk dia lah Peter Pan the Sequel. And akhir sekali untuk professional tajuknya adalah Me. Yes, tajuk dia Me. Simple. It's very simple. Dan empat penulis skrip ni adalah daripada kategori itu ataupun penulis skripnya dewasa? Penulisnya adalah daripada kategori masing-masing lah. Ada kalau macam peringkat sekolah tu cikgu-cikgu lah yang bantu untuk siapkan skrip dan sebagainya. Jadi dari segi pemilihan, bagaimana dilakukan? Bagaimana mereka ni layak untuk diberi peluang buat pementasan? Pada dasarnya kita membuka peluang kepada pelajar-pelajar ataupun penggiat teater seni di kawasan Kuala Lumpur lah yang berkata, tapi kita ada setkan satu tahap di mana sebelum mereka nak ulah layak untuk masuk ke dalam teater showcase kita adalah dia perlu mempunyai pengetahuan, mempunyai facilities daripada segi teater dan berkaitan dengan teater itu sendiri. Yes. Dari segi persiapan, bagaimana untuk empat kategori dan empat persembahan? Oh, persiapan ni dah mula lama, okay, sejak tahun lepas lagi, September 2016. Okay. Bermula dengan pencarian pasukan dulu, macam apa yang Irsyad cakap tadi, berdasarkan potensi pasukan tu sendiri. Dan juga kita lihat kepada kalau macam sekolah, kita lihat pencapaian sekolah tu, macam mana sebelum ni pencapaian di peringkat kemasaan, menang pertandingan teater dan sebagainya. Jadi kami jemput sebagai untuk memberi pendedahan kepada penonton luar tentang teater ni. And then kami juga telah buat kolaborasi dengan Pusat Kebudayaan Universiti Malaya yang menyediakan fasiliti tempat ataupun fasiliti dan kemudahan teknikal untuk menjalankan program ini, dan juga kolaborasi bersama dengan Infinity di bawah naungan Puan Sri Tiara Jacqueline. Yeah. Jadi ada tiga kolaborasi bersama Kolej Kenal Keempat, dengan Pusat Kebudayaan dan juga Infinity untuk menjayakan program ini. Aktif UM hari ini. Tadi kalau tidak berima Kolej Kenal Keempat. Apa yang menyebabkan macam anda sendiri sukakan dengan bidang teater ini? Apa keistimewaan? Pada dasarnya, saya bermula daripada pembelajaran bahasa Inggeris itu sendiri. Dalam pembelajaran bahasa Inggeris ni macam mana kita nak membawa minat terhadap pembelajaran bahasa Inggeris itu sendiri, kita kena cari cara-cara yang macam mana kita boleh aplikasikan penggunaan bahasa Inggeris itu. Jadi daripada situ kita rasa kita mempersembahkan teater atau berlakon dalam teater itu sendiri, kita dapat memasukkan elemen-elemen penggunaan bahasa Inggeris itu dalam teater, so jadi pembelajaran itu lebih menarik. Dari segi penglibatan ataupun sebelum empat daripada skrip ini dipilih, berapa ramaikah yang menunjukkan minat untuk turut sama dalam pementasan ini? Pada asalnya kita tidak membuka secara awam lah, kita tidak terus pergi mengiklankan kepada sekolah-sekolah, tapi kita lihat portfolio sekolah-sekolah tertentu yang mungkin ada, macam sekolah menengah yang kita jemput, sekolah menengah Sultan Alam Shah Putrajaya yang pernah menang peringkat kebangsaan dalam pertandingan teater. Jadi sekolah-sekolah yang macam ni kita pilih untuk kita jemput sebagai kita punya
Yang sudah pun sembahan. Ada portfolio pementasan teater. Ya, betul. Biasanya suasana sepanjang persiapan tu bagaimana? Orang kata the craziness backstage tu. Okey. perjalanan ke arah pementasan sebab tu program 2 hari, 7 hingga 8 Februari nanti. Jadi persiapan awal akan buat waktu 6 hari bulan untuk raptai. Waktu tu memang akan kelang kabut sikit sebab kita perlu fokus kepada 4 persembahan. Yes. Setiap persembahan tu konsep berbeza. Jadi dia punya set, prop, tata cahaya, lighting sebagainya adalah berbeza juga. Jadi perlukan kerjasama yang inilah jelaslah dengan semua pasukan tu. Kenapa pilih konsep ni? Kerana selalunya kalau 2 jam tu satu pementasan. Yes. Kan sekarang sebab, macam 4 dalam masa 2 jam. Sebenarnya teater bahasa Inggeris di Universiti Malaysia sendiri adalah ini yang kali pertama lah saya rasa ini kali pertama. Jadi kenapa kita pilih untuk adakan 4 performance pada satu-satu program itu sendiri adalah kerana kita nak berikan pembaharuan. Kita rasakan kalau macam teater yang kita letak okey ini adalah untuk 2 jam ni hanya untuk satu persembahan saja. Jadi ini kita nak bawakan nak menunjukkan kepada masyarakat yang setiap kategori itu boleh sebenarnya menggunakan bahasa Inggeris. Peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan juga profesional. Kapasiti penonton untuk satu ruang? Kapasiti panggung eksperimen tu boleh memuatkan lebih kurang 450 penonton. Jadi target untuk 2 hari kalau boleh 1,000 lebih lah. 6,000 penonton. Masuk percuma ataupun ada tiket? Ada 3 harga tiket berdasarkan posisi tempat duduk lah. Ada RM10 paling murah, RM10, RM15 dan RM20. Jadi memang lagi murah daripada top up. Ya, betul. Ada kadar khas untuk pelajar warga emas ataupun flat memang flat itu berdasarkan kedudukan. Berapa kategori tadi 10, 15, 20. Okey, kalau pergi 3-4 orang pun tak rasa betul. Jadi untuk kalau untuk dapatkan tiket boleh pergi ke social media kita lah, Bestari English Theatre Appreciation Showcase 2017. Bagaimana mendapat sokongan sebab kita pementasan ni kadang-kadang memerlukan dana yang banyak. Adakah ada juga pihak korporat yang tampil untuk menaja dari segi makanan ke kelengkapan? Daripada segi penajaan, kalau kita lihat bidang industri kesenian ni sikit, ni kan kita fahamkan agak sukar untuk kita mendapatkan penajaan, tapi kita ada mencuba untuk menemui beberapa penaja-penaja seperti yang dikatakan kita kerjasama dengan Infinity Academy. Dalam masa yang sama mereka ada membuat pentasan juga. Jadi daripada situ kita ada buat kita jemput orang lain untuk datang teater tu dan daripada situ kita dapat jana pendapatan jugalah. Apakah rancangan masa hadapan untuk pementasan dalam bahasa Inggeris di UN? Okey, saya merasakan yang saya mengharapkanlah supaya program BETAS 2017 ni ataupun BETAS akan dapat diteruskan lagi di masa-masa akan datang. Sebab saya merasakan penggunaan bahasa Inggeris itu sangatlah penting pada masa sekarang, betul tak? Jadi bukan itu saja, mungkin kita mengharapkan juga kita dapat meluaskan lagi penglibatan yang akan membuat persembahan mungkin daripada negeri-negeri lain ataupun mungkin di peringkat international sendiri. Bagaimana Pak Ezra ni pula untuk rancangan masa hadapan dari TT ini, apa yang menanti selepas itu? Rancangan masa depan, apa yang saya fikir sebab ini merupakan projek yang lain dari yang lain sebab TT bahasa Inggeris. Dan ini bukan kali kedua, tahun lepas dah buat, ini kali kedua dan kita akan buat lagi untuk kali yang tahun berikutnya. Yang paling penting sekali adalah koleksi skrip. Jadi rancangan untuk tahun depan mungkin kita akan buat bukukan semua skrip yang ada. Tahun lepas kita ada 4 skrip, ada 4 konsep, 4 tajuk, tahun ni ada 4 lagi, jadi dah 8. Dan tahun depan tambah lagi, so dah ada buku-buku yang kita buat ni mungkin akan dapat diberikan kepada pihak sekolah untuk tujuan akademik dan sebagainya. Untuk rujukan mereka barangkali sebab itulah keyakinan yang dibina melalui penyampaian dialog skrip ni merupakan satu cara untuk membina keyakinan berhadapan orang ramai nanti. Dan mungkin dalam 4 yang dipentaskan ni ada mutiara pementasan tertentu yang boleh jadikan klasik akan dipentaskan berulang kali. Sebenarnya ada satu persembahan daripada Fakulti Bahasa Bodoh dan Komunikasi Universiti Putera Malaysia. Sebenarnya pementasan ini dah dibuat sebelum ni. Pementasan berkaitan dengan cerita Peter Pan.
tapi ada sedikit perubahan. Tapi untuk Betas ni sendiri dipentaskan semula, so jadi dia Peter Pan the sequel. So dia ada perbezaan sedikit. Itulah indahnya dapat bergiat dalam arena sebegini, kerana kreativiti tu macam tidak ada sempadannya. Terima kasih Irsyad, terima kasih Syariah. Kita doakan terbaik, dan jangan lupa harga tiket pun sangat murah, $10, $19, $20. Ada 4 untuk pilihan anda. Dan dari seni teater, seperti yang kami janjikan kepada anda nanti, seni muzik pula selepas ini. Kita nak tahu berapa banyak ukulele yang Alisa ada. Teruskan bersama kami dalam Smart Pagi Malaysia.